Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, sejenak kami mengajak kepada kita semua untuk kita bermuhasabah serta melihat apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita semua, dan perintah tersebut merupakan ibadah yang begitu agung di sisi Allah Jalla wa'ala. Dialah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejenak saudaraku, kita perhatikan hidup ini, kita akan dapatkan kehidupan ini selalu jalan hidup ini silih berganti antara kebaikan dan keburukan di berbagai bentuk kehidupan di dalamnya. Terkadang kita bahagia dan terkadang kita sedih. Kadang berhasil, kadang gagal. Bahkan kadang kita tertawa dan terkadang kita menangis. Begitulah ujian yang Allah berikan kepada kita semua. Namun yang mesti dan harus kita sadari bahwa semua itu merupakan ketentuan dan takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan buat seluruh makhluknya. Maka oleh karenanya kita harus mengetahui bahwa itu semua untuk kita mengemban sebuah tugas yang begitu besar. Nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah katakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Dan di antara bentuk ibadah tersebut, mari kita perbaiki kualitas takwa kita kepada Allah Jalla wa'ala. Karena dia perintah Allah yang begitu agung. Allah katakan dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَهُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Kata Allah, siapa yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan jalan keluar. Dan barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan rezeki tanpa diduga-duga dan tanpa disangka-sangka dari cara dan usaha yang dia lakukan. Dan Allah tegaskan di penghujung ayat ini dengan mengatakan, "Wa may yatawakkal 'ala Allah." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah lah satu-satunya zat yang akan mencukupkan segala urusannya dunia dan akhirat. Tidakkah ini berita dan kabar gembira buat kita semua, saudaraku? Allah menjamin dan Allah mencukupkan segala urusan kita dunia dan akhiratnya. Bahkan di antara petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari, saat kita keluar rumah atau saat kita ingin melakukan aktivitas di luar rumah, entahkah mencari nafkah, menuntut ilmu, dan apa itu bentuk aktivitasnya, maka di antara petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan lupa sandarkan semua usaha dan aktivitas itu kepada Allah, di mana petunjuk Nabi katakan, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi," jika seseorang keluar dari rumahnya, maka jangan lupa petunjuk dan doa Nabi, "Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah." Dengan nama Allah aku sandarkan semua ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saat kita ingin merebahkan badan kita ini yang begitu lemah setelah kita beraktivitas, bahkan di sana ada sebuah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam buat kita. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara petunjuknya dan zikir saat kita ingin merebahkan badan ini ke sebuah ranjang kita atau tempat tidur kita. Di antara zikir tersebut, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, kuserahkan jiwa dan ragaku ini kepadamu ya Rabb. Wa fawattu amri ilaik, dan aku sandarkan seluruh perkaraku ini kepadamu. Wajhatu wajhi ilaik, dan kusandarkan wajah ini kepadamu ya Rabb. Kemudian wa alja'tu dhahri ilaik, dan ini diantara petunjuk Nabi agar kita jangan lupa, sesibuk apapun kita di luar sana, tapi jangan lupa, perbaikilah dan tingkatkanlah sebuah nilai tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu adalah perintah, karena itu diantara pijakan yang benar, karena jalan yang pasti meraih kesuksesan dia adalah dengan meningkatkan kualitas takwa dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi kita telah mendengar Allah tegaskan, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Jalla wa Ala, zat yang kita sembah, biyadihil khair, di tangannya segala kebaikan. Allah akan cukupkan urusan setiap hamba-hambanya, dunia dan akhirat. Dan tentu ini sebuah kabar dan memotivasi kita untuk terus memperbaiki kualitas tawakal dan takwa kita kepada Allah Jalla wa Ala. Saudaraku yang kami muliakan, lantas pertanyaan kepada kita semua, apa itu tawakal? Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu jalla wa'ala, di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, saat beliau menjelaskan hadis nomor 49, beliau mengatakan bahwa tawakal itu adalah benarnya penyandaran hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih berbagai kemaslahatan dan menghilangkan bahaya baik dalam urusan dunia maupun akhirat, menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar penyandaran, dengan sebenar-benar keyakinan, dan kita meyakini bahwa tidak ada yang memberi, menghalangi, bahkan mendatangkan bahaya dan mendatangkan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Itulah tawakal, saudaraku. Dan tentu saat kita ingin mengaplikasikan dari nilai tawakal ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sana ada sebuah petunjuk, dan tentu yang sering kita dengar dan kita baca, bahkan kita telaah nasihat-nasihat para ulama kita, dan bahkan mengajari kepada kita semua bagaimana kita merealisasikan nilai tawakal ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, penyandaran hati hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dengan berdoa. Dan yang kedua, melakukan usaha yang kita sebut dengan ikhtiar. Dua unsur tawakal ini mesti dan harus kita lakukan. Penyandaran hati kepada Allah dengan berdoa dan melakukan usaha atau yang disebut dengan ikhtiar. Begitulah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat menyebutkan permisalan seekor burung. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Sekiranya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala laruziktum, Allah akan berikan rezeki buat kalian. Di akhir hadis Nabi menyebutkan kama turzakut tayr, sebagaimana Allah menjamin buruh, taghdu himasan wa taruhu bitanan, di pagi hari dia terbang dalam keadaan perut kosong dan di sore hari kembali dalam keadaan perut sudah kenyang. Coba lihat permisalan yang dipermisalkan Nabi dalam hal ini. Seekor burung, bagaimana seekor burung mengaplikasikan nilai tawakal dengan dua unsur, menyandarkan hati kepada Allah dan kemudian ikhtiar. Seekor burung dia terbang dari sangkar dalam keadaan perut kosong, dan itu bentuk ikhtiar dan usahanya. Dia kepakkan kedua sayapnya, entahkah dia terbang ke gunung, ke sungai, ke laut, ke hutan, atau kemana dia terbang. Bahkan dia tak peduli terpahan hujan, panasnya dan teriknya matahari, bahkan angin yang begitu kencang, tak peduli. Bahkan dia fokus kemana dia tuju tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri, bahkan ke belakang. Dan itu bentuk ikhtiarnya. Dan tentu yang kedua, dia sandarkan itu semua, hati dan urusannya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sebutkan di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan kembali dalam keadaan perut kenyang. Inilah bentuk di antara realisasi nilai tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menyandarkan hati sepenuhnya hanya kepada Allah, tentu dengan berdoa dan melakukan sebuah usaha atau yang kita kenal ikhtiar. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, coba kita perhatikan saat Allah uji kita. Katakanlah kita hari ini sakit, dengan izin dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah seseorang ingin dia sembuh dari sakitnya, maka lakukanlah dua ikhtiar, dua prinsip tawakal ini. Dia akan berdoa, dia sandarkan itu semua kepada Allah dengan berdoa agar Allah angkat penyakitnya. Dan itu bentuk penyandaran diri hatinya kepada Allah akan ujian sakit itu tersebut. Kemudian dia lakukan sebab yang kedua adalah ikhtiar, dia usaha. Dia akan bangkit dari ranjangnya, dia keluar dari rumahnya dan akan berangkat ke sebuah tempat yang kita kenal adalah bidan atau dokter. Maka dokter akan mengecek dan akan memberikan resep obat dan seterusnya. Maka tentu yakinlah apa yang dia inginkan, sakit ini hilang dari dirinya, karena dia melakukan dua sebab tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping penyandaran hati kepada Allah tentu dengan berdoa, di samping dia ikhtiar dengan berangkat dan menuju ke sebuah tempat atau menemui sebuah bidan atau dokter, dan itu bentuk ikhtiar dan usahanya, yakin dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala sakit yang dia rasa tentu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula seseorang ingin berhasil dalam ujian di esok harinya, maka dia akan datangkan dua sebab tawakal ini kepada Allah. Dia akan berdoa kepada Allah, dia sandarkan sepenuh hati ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sembari berdoa. Dan kemudian di malam hari sebelum dia ujian, dia telaah pelajaran-pelajaran yang akan dia uji. Itu bentuk di antara ikhtiar dan usahanya. Dia minum minuman yang bisa membangkitkan kekuatan dan kecerdasannya, minum dan konsumsi, bahkan terus memurajaah dan belajar. Yakinlah esok hari dengan sebab ini dia akan berhasil dalam aktivitas ujiannya di esok hari. Begitulah petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat ingin merealisasikan makna tawakal kita kepada Allah Jalla wa Ala. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Amruh ibni Umayyah radhiyallahu taala anhu berkata kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, uqayyid rahilati wa atawakkal." Apakah kuikat tungganganku ini, maksudnya adalah unta, kemudian baru aku bertawakal. Au ursiluha summa atawakal, atau aku lepaskan tungganganku ini baru kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Amr ibn Umayyah radhiyallahu taala anhu? Nabi katakan, qayyidha summa tawakkal ala Allah. Ikat tungganganmu tersebut dan kemudian bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana petunjuk Nabi kepada sahabatnya Amr ibn Umayyah saat ingin mengikat tunggangannya? Maka Nabi memerintahkan untuk mendatangkan dua sebab dalam mengaplikasikan tawakal. Dengan mengikat, tentunya ini adalah sebab usaha dan ikhtiarnya, kemudian menyandarkan hati ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan saat kita setiap pekannya Allah ingatkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَةِ, saat solat telah ditegakkan di hari Jumat, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fantasiru fil ar, menyebarlah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah katakan wabtagu min fadlillah, dan carilah keutamaan dan karunia Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ini artinya saat kita sudah menyandarkan hati dengan beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini adalah salat. Kemudian Allah memerintahkan kepada kita semua untuk fantasiru, menyebar, beraktivitas, berusaha untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sekali lagi Allah dan Rasulnya mengajarkan dua sebab atau dua unsur cara mengaplikasikan nilai tawakal kita kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian saudaraku yang kami muliakan, apa yang Allah peruntukkan bagi mereka yang mengaplikasikan dari ibadah yang mulia ini, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, jelas Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah, karena tawakal adalah salah satu sebab dan cara memperoleh rezeki yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita semua. Bahkan Allah akan cukupkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Maka oleh karenanya Allah tegaskan sekali lagi, wa may yatawakkal 'ala Allah yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Begitulah firman Allah yang Allah menegaskan, barang siapa yang bertawakal maka Allah akan cukupkan segala urusannya dunia dan akhirat. Dan ini tentu keutamaan dan fadilah yang telah Allah peruntukkan bagi mereka yang mengindahkan dari perintah Allah yang begitu mulia, dialah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menyebutkan ada 70.000 manusia yang akan masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala tanpa hisab dan tanpa adab. Hadis ini masyhur, terlebih lagi bagi tulabul ilmi, saudaraku. 70.000 manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala masukkan mereka ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa adab. Maka para sahabat saat mendengar kalimat tersebut bertanya, apakah mungkin merekalah orang-orang yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lingkungan Islam? Bahkan sahabat yang lain juga mengatakan mungkin merekalah orang-orang yang menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengar hal itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian keluar dan mengatakan, merekalah orang-orang, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, humul ladhina la yastarukun. Merekalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah. Wala yaktawun. Merekalah orang-orang yang tidak berobat dengan menggunakan besi panas. Wala yatatayyarun. Dan merekalah orang-orang yang tidak menggantungkan nasib buruk maupun baik dengan suara seperti suara burung atau hari atau tempat atau benda-benda yang ada di sekitar dia. Dan tentu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan wa ala rabbihim yatawakkalun. Merekalah kepada Rabb mereka, benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia meminta ruqyah, perkara yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu bentuk mengurangi rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berobat dengan besi yang panas, iya, dia mengurangi rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyandarkan nasib baik ataupun buruk dengan benda-benda atau suara-suara yang ada di sekitar kita, juga itu merusak atau mengurangi rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya Nabi tutup dengan mengatakan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka lah orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan hati hanya kepada Allah dengan berdoa, dan kemudian sembari berikhtiar dan berusaha dalam aktivitas dan usahanya. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan taufik dan rahmat dan karunia buat kita semua, agar Allah senantiasa memudahkan kita untuk melaksanakan aktivitas ibadah kepada Allah, dan dalam hal ini merealisasikan hakikat dari nilai tawakal kita kepada Allah Jalla wa'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.